Profesi seorang dokter adalah profesi yang mulia. Tugasnya sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengobati penyakit senantiasa menjadi tanggung jawab besar yang harus dipikulnya. Hal ini karena sebelum menjadi seorang dokter, mereka harus melalui proses yang berliku-liku. Sejak menjalani masa pendidikan, koas, ujian negara, hingga menyandang sebuah profesi dokter gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada para dokter gigi baru atas amanah terbaru yang diberikan oleh Tuhan kepada Anda semua. Semoga bisa berjalan dengan seperti yang direncanakan, bisa menjadi lebih baik kehidupannya ke depannya, dan ingat selalu bahwa kita harus terus menjaga nama baik Universitas Trisakti, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti dimanapun kita berada. Untuk adik-adikku tersayang, para dokter gigi baru, saya ucapkan selamat atas keberhasilan kalian menempuh menjadi seorang dokter gigi. Teruslah mengembangkan ilmu dan wawasan agar bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat, serta membanggakan alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Selamat kepada alumni dan menjadi teman sejawat yang baru. Diingat, meskipun kalian sudah menjadi dokter gigi, jangan lupa tetap belajar, karena masih banyak yang harus kalian pelajari. Dan jadilah dokter gigi yang baik, yang memperhatikan pasien. Ingat, kamu harus memperlakukan pasien seperti kamu ingin diperlakukan oleh dokter gigi lain. Sukses selalu. Selamat datang menjadi alumni, dan God bless you all. Selamat buat anak-anakku dokter gigi baru. Selamat mengabdikan ilmu yang telah didapat pada masyarakat. Good luck guys. Kepada para dokter gigi baru yang baru lulus, saya atas nama mewakili dari bagian perio mengucapkan selamat, dan semoga saudara menjadi dokter gigi yang baik, yang beretika, dan tidak hanya mengharapkan keuntungan tetapi juga berusaha menyembuhkan masyarakat. Selain itu, saya juga berpesan agar saudara mencari ilmu tidak hanya berhenti di sini, tapi juga melanjutkan ke pendidikan spesialis ya.
Selamat kepada dokter gigi, sejawat dokter gigi angkatan FKG Usakti yang baru. Jangan lupa Anda telah belajar di FKG Usakti. Jangan lupa membawa nama baik FKG Usakti. Kemudian semoga ilmu dan keterampilan yang didapat serta etika yang diajarkan oleh dosen-dosen kalian bisa membawa kesuksesan Anda-Anda sekalian sebagai dokter gigi nanti. Sekali lagi selamat, jangan lupa update ilmu agar Anda semua tidak ketinggalan dengan ilmu pengetahuan yang makin berkembang. Selamat, sekali lagi selamat pada semua sejawat sekalian, semoga sukses. Jup FKG Usakti. Selamat bagi para dokter gigi baru, teman sejawat baru kami. Semoga ilmu yang telah Anda dapatkan di Fakultas Kedokteran Gigi ini bisa berguna bagi masa depan Anda ke depannya. Gitu saja, terima kasih. Alhamdulillahirrohbilalamin, saya ucapkan selamat kepada para dokter gigi baru tahun 2017. Selamat menjalani sebagai profesi dokter gigi. Semoga kalian semua menjadi dokter gigi yang sangat bijaksana dalam dan mengedepankan ilmu pengetahuan dan etika. Juga jangan lupa terus mencari ilmu, mengembangkan ilmu, dan terus yakin pada Tuhan bahwa kalian akan menjalani sesuai profesi. Selamat sekali lagi. Sejawatku yang tercinta, para dokter gigi baru lulusan semester genap 2016-2017, selamat Anda telah mencapai cita-cita Anda menjadi seorang dokter gigi. Tadi Anda telah sama-sama melafalkan sumpah dokter gigi, yang tentunya kami harap bahwa tidak saja melafalkan, tetapi marilah mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Bekerjalah sesuai dengan kompetensi yang Anda miliki. Jadilah orang yang sangat menegakkan norma dan etika. Dan jadilah seorang yang pandai berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya. Dan yang terpenting, setiap melangkah, ingatlah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sejawatku, Anda punya alma mater, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Trisakti. Ingatlah, inilah rumah Anda. Apabila Anda ingin kembali, rumah selalu terbuka untuk Anda. Selamat sekali lagi, be humble and keep success. Good luck for you. Selain requirement kita yang menantang cukup banyak, tapi dosen-dosen yang ngebimbing kita itu skillnya oke banget. Kalau ngajar itu keren banget, dan yang pasti kalau gue itu karena cantik dan ganteng-ganteng. Jadi kalau misalnya capek, tetap kehibur gitu ya kan. Contohnya ada deh. Yang disenengin sih pengalaman ya, ketemu suami di sini. Makan. Sukanya makan, enak. Pilih menu ya. Iya, Sukanya di FKG Trisakti yaitu kita di sini memiliki banyak teman dari berbagai macam daerah. Misalnya ada yang dari Jawa, ada yang dari Padang, ada yang dari Kalimantan, Ambon. Jadi kalau pada pulang kampung tuh oleh-oleh bisa dapat dari macam-macam. Jadi dulu paling memorable itu adalah ketika harus ekso pasien pedo. Terus kayak padahal dia cuma secuil, tapi dia ngerengek-rengek, gak mau. Akhirnya kayak lama banget cabutnya, tapi akhirnya bisa dicabut. Parah banget, terus nyabutnya tuh dari jam 1 sampai jam 4, padahal tuh giginya kecil banget. Kayak ngerasa kayak kalau misalnya pas udah
ngebujuk-bujuk selama itu karena dia udah kayak ketakutan, ngerengek-ngerengek, terus orang tuanya juga panik banget ya. Terus kayak udah berjam-jam, udah ganti-gantian juga ngebujuknya sampai yang ngerjain sampai bete, terus sampai temennya juga bete, akhirnya kayak semua orang jadi bete. Akhirnya keluar juga giginya, keluar juga. Terus kayak OTP kelar tuh rasanya wah, lega banget. Dengar cerita kalian, gue jadi inget banget waktu itu gue kayak udah sedih. Udah pagi-pagi gak udah siap-siap kampus, udah kayak batalin janji sama teman-teman, terus udah siap-siap, udah happy banget nih ke kampus kan, siapin alat segala macam, udah janjian pasien dari minggu lalu. Udah gitu tiba-tiba pasiennya udah gak datang, siang-siang kayak udah nungguin sampai jam 3 gak datang. Terus pas banget pas pasien ngabarin gak datang, nyokap gue, mama gue ini, apa SMS gue, Sel gimana hari
Thank you.